Kejuaraan Dunia UCI MTB Eliminator Cup 2024 sukses terlaksana di Palangkaraya. Gubernur Kalimantan Tengah berterima kasih kepada seluruh warga Kalimantan Tengah dalam mendukung dan mensukseskan Kejuaraan Dunia UCI MTB Eliminator Cup 2024. Kejuaraan Dunia UCI MTB Eliminator Cup 2024 telah sukses terlaksana, diikuti oleh 43 peserta dari berbagai negara. Indonesia turut berpartisipasi dengan mengirimkan 7 atlet laki-laki dan 1 atlet perempuan dalam ajang bergengsi ini. Dalam kategori laki-laki, Al Brown dari Australia berhasil meraih juara pertama, diikuti oleh Erbin Lukman dari Singapura yang menduduki posisi kedua. Tempat ketiga diraih oleh T. Hauser dari Austria, sementara El Seres dari Prancis menempati posisi keempat. Sementara itu, dalam kategori perempuan, D. Price dari Belanda keluar sebagai juara pertama. Juara kedua diraih oleh M. Boisier dari Prancis, diikuti oleh P. Vapi dari Thailand di posisi ketiga, dan A. Chaval Lorit dari Spanyol di posisi keempat. Gubernur Kalimantan Tengah, Suhagianto Sabran, mengungkapkan kebanggaannya atas terselenggaranya kejuaraan dunia ini yang sudah ketiga kalinya diadakan di kota Palangkaraya. Ia menekankan pentingnya event internasional seperti UCI MTB Eliminator Cup 2024 dalam meningkatkan pergerakan ekonomi di Kalimantan Tengah. Ia juga menambahkan bahwa kejuaraan dunia ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para atlet, tetapi juga menjadi peluang emas bagi Kalimantan Tengah untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi ekonomi lokal ke mata dunia. Bukan cuma UCI, acara simoni tiap tahun pertandingan UCI di yang mana Indonesia sebagai tuan rumah, yaitu di Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Tentu kami sendiri pun melakukan perubahan-perubahan dan sehingga dunia pun akan mengenal Kalimantan Tengah. Dunia pun akan mengenal Indonesia bahwa Kalimantan Tengah itu ada bagian daripada Indonesia. Nah, untuk itu mudah-mudahan ini multi efeknya ekonomis bergerak bagus dari seperti kita saksikan yang jual sate, jual ekonomi bergerak, bergerak, nah, sehingga UMKM seluruh bergerak. Nah, terus budaya pun mereka mengenal budaya kita ya hampir mirip dengan Bali ya, budaya Kalimantan Tengah dayaknya itu. Nah, mudah-mudahan melewati event ini ada kepercayaan, kita bergerak terus, nah perbaikan dari kekurangan, nah masuk kota Palangkaraya berubah yang dulu mungkin suka hidup tidak bersih, jadi bersih-bersih nanti jadi disiplin seperti masyarakat di Singapura. Terima kasih. Tahun depan masih ada nih Pak? Tahun depan saya bicara dengan Mr. Kristop, kebetulan saya kan berakhir tahun 2025 mungkin di bulan 2. Tapi gubernur berikutnya nanti tetap mengadakan UCI kalau mendapat kepercayaan, Indonesia tetap mendapat kepercayaan, kami siap untuk menjadi tuan rumah kembali. Masih. Terima kasih. Kejuaraan dunia UCI MTB Eliminator Cup 2024 ini telah membuktikan bahwa Kalimantan Tengah mampu menjadi tuan rumah yang baik untuk acara internasional, sekaligus membuka peluang besar untuk promosi pariwisata dan peningkatan ekonomi di daerah tersebut. Dari Kota Palangkaraya, Hariri, Yonatv melaporkan.